masa lalu. Hari itu tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang pasti, di saat putri kecilku 1 bulan dalam kandungan, aku dikembalikan ke rumah orang tuaku tanpa menemukan jawabnya sampai kini. Saat itu, aku hanya tak melihat lagi cinta di matanya. Suami yang mencintaiku berubah jadi monster. Tak bisa aku kenali lagi sampai dia melangkah dari pintu rumah orang tuaku. Sampai bayangnya menghilang. Masih menunggu 1 jawaban. Salahku apa jika sudah tidak mencintaiku lagi? Seharusnya cintai putri kecil kita, termenung di balik dinding kamar yang membisu, dan aku harus melihat kenyataan, melihat kehancuran hati orang tuaku, meski dalam geming yang tak berucap. Karya AJ Bias Pelangi. Bekasi, 25 Juli 2020. Persembahan spesial untuk sahabat pena, Dinar. Ku hanya terus berharap suatu hari kau mampu sadari tiada yang pernah mengerti sepertiku setulus hati mencintamu. Mestinya telah ku sadari betapa perih cinta tanpa balasan. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kan melukaiku. Mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta. Namun ku relakan diri jika hanya setengah hati. Kau sejukkan jiwa ini. Jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta. Namun ku relakan diri jika hanya setengah hati. Kau sejukkan jiwa. Mungkin ku takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta. Namun
terus berharap suatu hari kau mampu sadari tiada yang pernah mengerti sepertiku setulus hati.